buat anti-anti yang lain. Saya berterima kasih buat Opa yang sudah mendukung saya, menjadi guru saya di dalam perjalanan musik Indonesia. Kita bikin warna-warna baru juga, masalahnya juga dengan segala konsep dan segala kreatifnya. Tujuan utama dari SRM Entertainment sendiri adalah kita ingin mensukseskan dan mensejahterakan, mungkin membantu sedikit perekonomian di Indonesia, mungkin hanya sedikit ya, kita nggak bisa membantu banyak-banyak, tapi setidaknya para kru produksi, para musisi, mereka bisa merasakan sedikit bantuan daripada kami dengan kami membentuknya program-program musik dunia. Lebih utamanya sih kami lebih ke menjadi berkat dan memberkati. Terima kasih. Halo, selamat siang menuju sore semuanya. Saya Monica. Saya mengucapkan banyak terima kasih pertama-tama kepada seluruh tim SRM atas kesempatannya. Saya boleh ada di dalam deretan artis-artis pop arti, terima kasih banyak. Meskipun tahun lalu saya sempat ada di sebuah world alternatif, tapi di pop arti saya masih populer. Saya senang banget, ternyata musik memang dinikmati oleh banyak orang. Semua musik itu populer dan punya penggemar masing-masing. Jadi terima kasih banyak atas kesempatannya dan wadah yang diberikan untuk saya boleh membawakan karya-karya saya di pop arti nanti. Yang paling saya senang adalah pertama-tama konsep acaranya. Saya tahu di pop-up nanti akan ada sesi talk show-nya. Jadi saya juga sebagai musisi bisa jadi lebih dekat sama pendengarnya. Mereka bisa mendengar story di balik lagu-lagunya, apa siapa aja yang terlibat. Jadi sekarang kan udah digital, jadi kalau dulu kita buka CD, di dalam CD ada yang terlibat. Tapi dengan talk show nanti kita bisa ceritain siapa aja yang terlibat di dalamnya, lagunya masih gimana, kayak gitu. Terus yang paling saya senang juga untuk performance nanti seluruh lagu-lagunya diurus dengan sangat baik dan dengan cara yang benar. Saya merasa sangat diapresiasi karya-karyanya dihargai dengan sangat baik sekali. Pokoknya semoga ini juga jadi apa ya, jadi contoh buat industri-industri depannya bisa melurusin lebih baik lagi pengalaman segala macam diurus dengan baik dan benar. Jadi sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih dan terima kasih juga untuk teman-teman wartawan. Kiranya kita semua bisa memberikan industri musik Indonesia karena ini peran kita semua. Terima kasih yang satu teman tuh hati-hatinya apa ya? Iya, oke. Silakan saya. Ya silakan tuh bapak. Ya berikutnya saya silakan untuk idenya pas banget ya. Silakan bapak Anies untuk bisa menjawab pertanyaan yang sama. Oke. Sebelumnya perkenalkan buat teman-teman semua, saya Anies Kawareng. Terima kasih banyak buat SRM. Ini berapa kali saya keluar? Iya. Jadi yang saya tangkap dari tadi pembicaraan tadi, saya merasakan bahwa setiap apapun yang kita lakuin itu harus benar-benar tulus dan harus menjadi berkat buat banyak orang. Jadi terima kasih buat ini, saya dilibatkan, saya merasa sangat diapresiasi. Seperti kamu kita tadi bilang, pengurusan lagu-lagu ini juga semoga bisa menjadi contoh ya buat semua penyelenggara. Jadi kita benar punya karya itu bukan sekedar karya yang hanya didengar doang di aplikasi aplikasi digital lainnya, cuman diapresiasi di setiap eventnya. Dan ya di pop art ini saya akan menyalakan beberapa lagu saya yang pastinya berdasarkan perundingan kita harus boleh lagu apa, konsepnya juga enak banget, kita bisa bikin konsep bareng-bareng, ide kreatifnya kita bisa rembuk bareng-bareng, itu keren sih, terima kasih SRM. Jadi apalagi saya juga terlibat di nanti Jamrud 25 tahun. Saya sangat kaget karena Jamrud adalah musisi atau band yang lagu-lagunya sering saya dengarkan dulu waktu masih kecil. Apalagi Pelangi di Matamu bakal saya bawa, dan bawa cerai. Saya bakal bawa itu Pelangi di Matamu nanti. Dan ya saya pengen juga punya lagu kayak Selamat Ulang Tahun yang bisa menjadi lagu anthem di setiap teman-teman pasti ulang tahun ya. Selamat ulang tahun. Jadi ya pokoknya sukses buat SRM ke depannya. Semoga ya
semakin mensupport musisi-musisi Indonesia yang luar biasa. Saya juga apresiasi sekali lagi karena itu adalah juga dari Timor Leste. Saya satu darah dengan Timor Leste. Terima kasih banyak sudah ngasih wadah buat kami-kami musisi-musisi yang harusnya punya wadah yang layak seperti ini. Jadi thank you so much, pokoknya semoga benar-benar bisa menjadi berkata. Selamat pagi. Terima kasih. Kalau Agnes ngomong ke saya harusnya cintaku padamu luar biasa. Berikutnya silakan. Nah ini kita satu sekolah. Saya dua orang tadi. Silakan. Itulah. Baik, pertama-tama terima kasih untuk SRN, terima kasih juga untuk teman-teman wartawan semua. Maaf, bahasa Indonesia saya belum terlalu baik-baik. Saya mewakilkan seluruh teman-teman. Ini, cara ini kayak merupakan anugerah ya untuk kami berlima. Soalnya kan melalui SRN Entertainment bisa membuat kami lebih luas lagi mengenal industri musik Indonesia dan bisa juga menjadi sarana untuk kami bisa lebih belajar lagi. Dan ya seperti tadi ya, kami asli Timor Leste dan semoga kedepannya musik yang kami buat bisa diterima oleh masyarakat Indonesia. Amin. Amin. Berarti yang sudah siap untuk mengembangkan panggung musik Indonesia.